Terus jadinya lur Bang siapa namanya? Bang Leo. Assalamualaikum. Halo. Masih ingat. Siapa? Amal. Ya Allah. Mantap. Eh, kita pengen lurus Segadi Min anggo sampean. Ya, menang. Ya? Kembongan? Ya wes, menang bantuku Segadi sit ya. Oke. Kempong mal, konon mal, ngeli mal. Ana nomor teleponnya beli sih. Ya Allah, kok rek. Tutup undangan segae. Ana kok rek. Ana. Wis menang kita tunggu Segadi sit ya. Oke, siap. Oke, Lur. Jadi gini, saya mau cari makan buat Leo karena Bang Leo requestnya lauknya rendang. Kita cari ini muter-muter dulu cari lauk rendang buat dia. Nanti ke situ lagi. Cirebon kota masih Lur. Kota Cirebon, kota kangning pinggir laut, tabel batas Jawa Tengah, Jawa Barat. Kota Cirebon, kota sing berintan, bersih, indah, tentram, aman. Kota Cirebon, begini. Ini Cirebon lor, kota bersih, indah, tentram, aman lor. Kita mau evakuasi Bang Leo. Bang Leo adalah OTG-nya penghuni kota Cirebon. Kasihan Bang Leo. Masih inget kan Bang Leo? Nah, kita masih merayu-merayu ini supaya dia cukur rambut, bersih, ada yang mengenali, kasihan. Kita muternya sini karena dia penghuni di sini nih. Krage, urang, lari krage, lari Cirebon, air rebon, udang, rebon, udang kecil, udang besar, Cirebon kaya, asal di berandas korupsinya, ada pengaruhnya loh. Lagi tidur dia lor. Nah, mundur supaya videonya enak. Halo, sini. Nah, duduk. Kita Bang Leo turun. Assalamualaikum. Kondisi Bang Leo. Yeah. Jadi saya ini mau menepati janji saya. Yeah. Kalau ketemu Bang Leo kasih makan. Yeah. Ini katanya kempong belum makan. Setelah yeah. Temennya Bang. Yeah. Dimakan dulu yeah, di sini. Iya mangan di sini tenang untuk Pak Yudunko. Yeah, padang kan? Apa nasi lawe? Lawe apa Bang ini? Iya, sob. Pengennya lawe apa kah Bang Leone? Rendang. Iya, kita cuci tangan dimin Bang. Nentang, mangan sing wareg. Pengen ngopi tah? Kenapa kopi? Mas mau kopi. Serius? Iya. Udah ngopi belum? Iya. Jam berapa? Tadi pagi ya, Mas. Barusan. Makasih, Kak. Ya, sami-sami, Bang. Monggo sing wareg nggih, dipangan. Jadi saya sudah ketemu Bang Leo lagi.
menanti ini, lagi nanti saya. Ya, boleh tibek ulah ora? Boleh teh, nyariin terus saya. Iya. Di mana nyarinya? Di Gebang. Wah, bohong. Di Gebang. Eh, nyari itu kopi sih, biar kopi enak. Saya ngopi. Kasih, saya juga mau ngopi loh. Udah makan saya. Eh, udah makan apa loh? Udah ngopi. Ngopi kapan? Saya pengen ngopi banget loh. Ngopi makan, Pak. Mangga, sing warak. Cek, sendokan apa, monten? Pengaruh sendok apa, Rosa? Warak, Pak. Oh, ya, weh, sing warak. Makan dia, makan dulu. Karena saya janji harus tepatin, lor. Gitu, loh. Ya, Bang? Orang janji harus ditepat? Tepati. Iya. Tawari ibunya. Kan, Bu? Iya, monggo. Sing warak-warak. Amin. Amin, ya Allah. Berdoa makan berkah ya Bang ya, karena kalau bukan kita siapa lagi yang peduli, karena kita sama manusia lur, manusia sifatnya sosial, kita harus bisa membantu sesama, bergotong royong ya Bang. Emansipasi. Apa? Emansipasi. Iya betul ya Bang. Gotong royong. Terus apa maning, Bang? Tolong menolong. Wah, kita nggak bisa sendiri ya, Bang? Iya. Lapar deh, Lur. Nggak makan berapa hari? Tahu berapa hari? 3 hari. 3 hari? Astagfirullah. Pengampura, Bang Leo. Saya maaf ya. Karena kemarin saya habis keluar kota. Oh. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Apa-apa, Pak? Iya, saya minta maaf untuk sahabat-sahabat lope-lope yang berada di Cirebon Kota, karena saya jauh di wilayah kabupaten. Monggo barangkali mau berbagi nasi ya sedikit untuk Bang Leo, monggo datang sendiri, tepatnya banget di depan Grage Mall ya, Jalan Cipto Mangunkusumo ya Bang. Beliau selalu standby di sini, barangkali mau berbagi nasi lepusan ya Bang. Tenang, tak kasih sama saya kelepusan sih. Beres pokoknya. Mangan badi mencing warag. Lu bukan dipangan sih. Enak loh. Mangga sing warag. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya Bang. Paringi sehat, saya sehat. Bang Leo sehat ya. Ya iya. Karena dengan kesehatan itu enak Bang. Nangan juara, tenang Bang. Habis ini kita nyanyi-nyanyi lagi ya. Nyanyi-nyanyi lagi. Bro, alhamdulillah sudah makan. Bisa makan dulu, udah makan belum? Udah. Nah, atas kejujuran. Kita, ini, pegang. Buat sampai semua masih banyak tuh. Ya. Isi 20. Ya, masih banyak. Pegang semua. Ya. Bilang. Makasih. Semoga sampean sehat. Ya, Bang Leo. Terus ngepost di set. Sekarang ngobrol. Ngobrol. Ya, masukin. Nah, iya. Bukan hilang. Pak Leo. Sekarang alhamdulillah kita punya presiden baru. Orang yang ikhlas itu Pak Prabowo. Bapak Prabowo Subianto sekarang jadi presidennya. Ih, iya kuning tahu ya. Tahu, dia itu orang pinter, dipletak loh. Tak. Iya kan pinter, paham dia tuh. Coba, coba di, presidennya baru. Kata-kata buat presiden baru, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, gimana? Gibran, Khalil Gibran. Iya wakilnya pas, Mas Gibran masih muda, seumuran saya, Jos. Jos. Iya Indonesia maju. Jos. Ya. Ya. Indonesia kaya raya. Indonesia sugi. Sugi. Sugi miskin. Nomor 3 utangnya, nomor 4 di dunia. Terus dulu nasi jarinya sih waktu presidennya Pak Soeharto. Dulu nasi sama siapa? Ya utang negara. Oh masa berapa triliun utangnya? Orang ngerti dulu nasi lagi. Bener. Leonardo. Leonardo, Leon,
Leon. Leonardo, Leon. Leonardo. Bang. Bang Leo. Leon. Bang. Nih. Mantap sini. Ya. Nah, kita kan sudah jadi saudara. Ya. Siapa namanya? Amal. Orang mana? Orang Gebang, Amal iya. Gebang. Amal Gebang. Amal Gebang. Kalau ke sini ke Paleo ngapain? Apa namanya? Kayak itu ya, apa namanya? Wawancara ya? Iya. Wawancara kayak mau masuk kerjaan. Iya. Iya. Oh, wawancara masuk kerjaan. Mau kerja tak? Ya itu apa namanya? Diinterogasi juga sama kepolisian, di BAP. Bang, mau kerja tak sampean? Eh, Bang Leo, sampean kan S2 ya? Profesor ya? S3. Yang benar. S4 engineer. Di mana waktu S1 di mana? S1 di Mustopo. Daerah mana? Daerah Anglekir, ini 9. Senayan. Jakarta Selatan. S2 di mana? S2-nya di Melbourne. Nah gini aja, dari pertama. Di, itu di sebelahnya Mustopo, di UI, di DAI, Bang Leo. Bang Leo. Bang Leo waktu SD di mana? SD-nya di Jatimerta. Jatimerta mana? Cirebon Utara. Tahu sana? Iya, di Cirebon Utara. Oke. Waktu SMP di mana? SMP di Cirebon Utara. SMA? Sama dia. Oh, di sini? Iya, Tuparep. Di. Uji pahlawan. Orang kepolisi. Orang mampu-mampu loh. Dulu orang yang sekolah di Muhammadiyah, orang menengah ke atas semua. Beneran. Nah, tahun berapa waktu lulus di Muhammadiyah? 96-97. SMA Muhammadiyah? SMA Muhammadiyah. Kenal Pak Oji enggak? Pak Oji SMA Gelung, kenal. Oji ini yang kerja di kardus, kenal orang pertama dia situ. Yang bewok. Yang gendut orangnya. Gendut Oji. Temannya dari Gebang ada enggak? Ada kan sih yang dari Gebang. Siapa namanya? Pernah tahu. Ini siapa coba, ingat-ingat. Enggak tahu, ini pernah tahu, lupa. Masih kenal enggak teman-teman SMA-nya? Kenal. Coba siapa aja, sebutin. Ya kayak itu si Oji. Terus? Oji. Terus? Si ini siapa sih? Siapa mana? Yayan, Kalipan. Ya, masih pada ada. Sering ketemu enggak? Sudah pada mati katanya sih. Waduh. Sudah meninggal. Bang, waktu S1 kemana? S1 ya di Jakarta. Ikut orang tua tak? Iya ikut orang tua, ikut tante awalnya sih. Tante tinggal di Jakarta? Iya. S1 di mana? Di Jakartanya apa maksudnya? Sekolah apa? Kampus apa? Kampus Mustopo, Universitas Mustopo B. Beragama B-nya. Di situ S1. Ngambil kejuruan apa? Fakultas Ekonomi. Waduh, manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan. Berapa tahun? Tepat waktunya 4 tahun. Iya. Nah, waktu setelah S1, Bang Leo kerja apa langsung lanjutin S2? Langsung S2 kayaknya sih. Di mana? Sebelahnya Mustopo situ. Berapa tahun S2? Kalau bukan sebelahnya Mustopo di YAI. Di UI Salemba. Berapa tahun? Di Trisakti, Cempaka Putih. Berapa tahun? Yarsi. Di apa namanya? Di Tamsis. Minum bang. Tamsis sudah. Minum biar nggak batuk. Tamsis. Minum. Tamsis itu Jalan Garuda. Oke. Bang. S2 di situ. S2-nya di ini di Pascasarjananya di sebelahnya Mustopo kayaknya sih. Berapa tahun waktu S2? Kalau bukan di Salemba. Iya berapa tahun? Waktu lanjutin S2. 2 tahun kalau S2. Benar. Nah, setelah S2 kerja apa langsung sekolah lagi? S3. Langsung? Iya. Di mana? Sambil kerja itu tuh. Sambil kerja. S3-nya di mana? S3-nya di profesor di ini di Salem di UI Depok kan di UI Salem. S3.
Terus sambil kerja, kerja di mana waktu itu? Kerja di perhubungan kan ya. Perhubungan? Perhubungan. Tahun berapa? Masuk perhubungan tuh 2002 apa 2003. Ya orang jos ini ya, Lur. Pengakuannya tapi ya ini jos, masuk akan. S4. S4. Kemana? Engineer di luar negeri kan sih engineer. Waduh. Profesor Lur. Daprop ini. Pernah ngajar enggak, Pak? Pernah jadi dosen belum? Pernah jadi dosen tapi abal-abal, nggak bisa ini, nggak bisa nerangin, nggak bisa jelasin. Di mana? Awalnya sih bisa tapi lama-lama nggak bisa. Di mana waktu itu? Di Mustopo. Mustopo. Berapa tahun Pak Leo waktu jadi dosen? Pembantu dosen. Oh, pembantu dosen. Pembantu dosen. Berapa tahun? Pembantu dosen. 3 tahun atau? Ya kalau bisa lancar jadi dosen. Kenapa? Ya jadi dosennya. Sampean pernah kerja di mana tadi? 1 tahun kayaknya sih kalau bisa. Jadi sampean PNS, salah BUMN? PN, PN. Pegawai negeri? Pegawai negeri. Pensiun masih berarti sampean? Ya harusnya sih, cuma dapat aspeknya doang. Rekan-rekan waktu kuliah, siapa aja Pak? Barangkali rekan-rekan pada nonton, rekan-rekan kuliahnya sampean. Coba sebutin namanya. Gak tahu, udah lupa. Barangkali yang inget aja, yang inget. Yang inget, gak tahu. Punya pacar enggak waktu di kampus? Lu ada yang seneng. Orang mana? Nuni namanya. Orang mana Nuni? Orang Cengkareng apa Grogol? Oh, Mbak Nuni. Pesing apa Angke? Orang Barat sih. Berapa tahun? Berapa tahun? Gak tahu. Apa S1? Enggak, waktu pacaran. Oh enggak sempet. Oh enggak sempet. Pacaran. Mantep ya, ini jangan ditanya keluarga ya bang ya. Oke, kita happy-happy ya bang. Belum nyanyi lagi. Unik nyanyi Iwan Pales bisa bang? Hah? Iwan Pales bisa? Bisa cuman gak lancar. Apa yang abang inget apa? Ya itu yang serdadu seperti peluru. Oke, ayo. Serdadu, serdadu seperti peluru. Terus serdadu. Terus? Terus itu apa yang bisa yang lancar tuh itu apa namanya? Bento. Bukan. Bila mentari bersinar lagi. Hatiku pun ceria kembali. Asik. Yo, asik. Ku tatap Mega. Oh yeah. Dada yang hitam. Wuhui. Betapa indah hari ini. Asik. Yo. Nanti seorang kekasih. Ser. Yang tercantik yang datang di hari ini. Aye. Adakah dia akan selalu setia? Asik. Menjadi mendamping hidup penuh pesona harapanku. Asik. Jangan yo. Kau tak menepati janji. Asik. Datanglah dengan kasihmu. Oke. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Oke. Ku tatap Mega. Asik. Tiada yang hitam. Yeha. Betapa indah hari ini. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang termanis di hari ini. Asik. Adakah dia akan selalu setia? Ayah. Mendamping hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji. Asik. Guna harapanku. Aye. Andai kau tak datang kali ini, guna harapanku. Oke. Ini sebuah lagu. Judulnya apa bang? Nanti seorang kekasih. Alah. Kekasihnya siapa? Kekasih Halal. Kekasihnya Iwan Fales. Kekasih Halal. Kristianto. Nama aslinya Kristianto. Oke. Iwan. Karena dia suaranya Fales jadi dipanggilnya Iwan Fales. Iya betul. Fales.
seperti gitar itu kalau dipetik, kalau fals tidak masuk, diputer-puter. Ya setel. Kalau sudah pas baru main. Bisa gitar dong? Gitar tidak bisa, bletak-bletuk. Kunci gantungnya ya nggak bisa. Kunci gantung gripnya tuh grip. Ini saya request lagunya Bang Iye, Ahmad Albar. Dunia ini gong 2000 ya? Iya bener gong 2000 bener. Yo. Dunia ini panggung sandiwara. Asik. Ceritanya mudah berubah. Yeha. Bisa Mahabharata. Yunani. Terus nggak bisa, nggak apa. Lagu ini Tommy cek bisa. Lagu ini aja apa namanya, Malaysia. Oke, Tommy cek bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Malaysia shop. Ya begitu yang pernah dinyanyiin di sebelah sih. Oh itu lagu andalan, lagu kesenangan. Nyalain lagi dong, klepusnya. Banyak tuh, tak kasih banyak sama aku, masa nggak dinyalain. Kalau nggak dinyalain berarti sampean nggak menghargai saya. Gak mereka kasih sayang saya kepada sampean. Bener gak Bang Leo? Oh iya, dimakan. Iwan Pales. Iwan Pales, Malaysia ya? Ya. Bang ngopi kita? Gak ngopi. Boleh? Udah, makasih Pak. Makasih warung Pak. Ya usah. Ayo, Bang Iwan Pales, Malaysian. Bila debunga cinta gugur layu terkulai sepi menyelubungi hatiku yang kini melara. Pudar bersama masa cinta semusim kita yang tak bisa bertaut kembali. Telah aku menduga tiada indah mewangi hanya bersanding di kau berpura cinta dan berbudi. Tidak membalas cinta yang lahir dari hatimu yang suci, cinta yang abadi. Entah ku menduga mengapa bisa terjadi sebegini. Ku pikir selama ini cinta kita hati ke hati. Di mana janjimu, katamu, akulah milikmu abadi. Oh tak mungkin ini hanyalah semata-mata sandiwara. Jika itu kehendakmu, mungkin nanti sewaktu-waktu kau kan sesal hingga ke hayatmu. Tentang apa sih Bang lagu ini tuh? Lagu tentang itu pemalsuan cinta. Kepalsuan cinta. Ada sinetronnya, telenovelanya kalau bahasa. Kepalsuan cinta ya palsu. Palsuan. Bisa cinta ada yang palsu ya? Banyak. Ya karena tidak tulus, tidak ikhlas, tidak tulus, jadi ya udahlah dipasukan saja. Yang penting hatinya. Pembelajarannya, cinta harus tulus, cinta harus ikhlas, jangan cinta palsu ya Bang. Iya, jangan cinta palsu. Kayak Mas Amel dengan istrinya itu cinta tulus, cinta ikhlas Bang. Iya, itu. Kalau sudah tulus ikhlas jangan dikecewakan. Sepakat. Ya. Bener nggak Bang? Betul. Karena mencari cita sejati itu sungguh sangat sulit. Sulit. Betul enggak? Angel sulit. Angel kan? Angel sulit. Angel iki angel.